Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah doakan semoga semuanya sihat sejahtera dan ceria-ceria selalu di samping keluarga tersayang. Murid-murid sekalian, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Islam Tahun 5 Bidang Al-Quran. Murid-murid yang Ustazah kasihi sekalian, kita teruskan pembelajaran kita untuk bahagian tilawah Al-Quran dalam tajuk yang pertama, iaitu membaca surah Al-Qad. Murid-murid semua bolehlah merujuk buku teks Pendidikan Islam Tahun 5, muka surat 2, 3, 4 dan 5. Jom baca sama-sama surah Al-Qad ayat 1 hingga 5 bersama Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ Salamun hiya hatta matla'il fajr. Murid-murid yang Ustazah sayangi sekalian, jom bersama-sama Ustazah kita kenali surah Al-Qad. Surah Al-Qad merupakan surah yang ke-97 di dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan di Mekah. Ia mengandungi 5 ayat. Intipati yang terdapat di dalam surah Al-Qad ini menceritakan perihal malam Al-Qad yang fadilatnya lebih baik daripada 1000 bulan. Murid-murid sekalian, jom kita baca dan ulang semula surah Al-Qad ayat 1 hingga 5 dengan bertajwid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر Lailatul Qadri khairum min alfi shahr Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr Salamun hiya hatta matla'il fajr. Murid-murid sekalian, sebagai peringatan bersama, kita hendaklah sentiasa berusaha mengamalkan bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran dan mengamalkan bacaannya di dalam kehidupan seharian kita dapat membuatkan hati kita menjadi tenang. Baiklah, murid-murid semua, selesailah sudah pembelajaran kita untuk hari ini bagi tajuk bacaan Surah Al-Qad. Murid-murid semua,
Jangan lupa tahu, di bahagian description, Ustazah ada sediakan soalan Google Form. Murid-murid bolehlah menjawabnya nanti sebagai latihan pengukuhan. Semoga video ini memberi manfaat kepada semua yang menonton. Terima kasih kerana sudi menonton video Ustazah ini. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.